Tahukah Anda, ketika kita bicara soal sembelit atau susah buang air besar itu ada dua hal. Pertama adalah bentuk dari kotoran tersebut. Jadi ketika bentuknya itu seperti kotoran kambing, bulat-bulat kecil, walaupun frekuensinya setiap hari itu termasuk masalah dengan buang air besar. Atau sebaliknya, frekuensi buang air besar kita hanya satu kali seminggu walaupun bentuknya normal, itu termasuk kita bilang sembelit. Saya Profesor Arief Haryalsam, spesialis penyakit dalam, konsultan lambung dan pencernaan untuk hidup sehat.